Makers, welcome to Simple Innovation, dan kali ini saya akan mendemonstrasikan prototipe dari Chatpot, sebuah pot cerdas yang terintegrasi teknologi Internet of Things sederhana dan juga AI chatbot di Facebook Messenger. Jadi saya hardware-nya menggunakan ESP32, ada sensor DHT11 untuk suhu kelembapan dan juga sensor kelembapan tanah untuk mengukur kondisi dari tanaman yang saya pelihara. Dan ini adalah fanpage dari si Chatpot. Kita bisa lihat ke bawah. Nah, di sini ada status dari si chatbot. Kalau tidak kelihatan, saya screenshot ya. Di sini kita bisa lihat bagaimana jam uploadnya, kemudian suhu berapa, kelembapan udara berapa, dan juga kelembapan tanahnya berapa. Di chatbot pun dilengkapi dengan messenger. Jadi ada AI chatbotnya, sederhana, yang bisa kita ajak ngobrol, sehingga ada experience plus untuk merawat tanaman tanpa mengurangi pengalaman seperti memupuk, mengganti airnya misalnya, atau memotong daun dan juga menghilangkan hama. Nah, ini adalah contoh chatbotnya, masih loading, kita tunggu. Chatbotnya berjalan di Facebook Messenger. Dia bisa membalas, merespon apa yang kita ketik. Nah, ini contoh dari yang sudah saya lakukan. Dia bisa tahu siapa yang sedang ngechat dia. Kemudian datanya selain di update di postingan fanpage dan juga di chatbot, kita juga upload di Google Drive, di Google Sheet ya. Ini ada datanya di Google Sheet. Kita juga bisa lihat grafiknya. That's it. Chatbot ala Simple Innovation. Thanks for watching.